Yahya Sinwar sebagai pemimpin Hamas memberi selamat kepada kelompok Houthi Yaman atas serangan rudal ke Israel. Yahya Sinwar mengatakan hal itu sebagai bentuk mengirimkan pesan kepada musuh mereka. Informasi itu dilaporkan TV Houthi Al-Massirah pada Senin 16 September 2024. Kelompok Houthi yang bersekutu dengan Iran yang menguasai Yaman Utara mencapai Israel Tengah dengan sebuah rudal pada Minggu untuk pertama kalinya. Hal itu mendorong Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan bahwa Israel akan memberikan harga yang mahal kepada mereka. Sinwar memimpin Hamas dalam perang melawan Israel di Jalur Gaza yang kini telah memasuki bulan ke-12. Sebagai informasi, pemimpin Hamas itu mengatakan bahwa rencana Israel untuk melenyapkan kelompok militan itu telah gagal.